depan. Ya, baru saja kita dengarkan tengah lapangan permainan dengan sekali kembali pertandingan lanjutan pada sore hari ini babak yang kedua antara UPFC yang berhadapan dengan sahabat FC dengan skor sementara 1-0 untuk kelompok UPFC. Ya, inilah dia babak penentuan bagi kedua kesebelasan, manakah tim yang akan memenangkan pertandingan dan berhak melaju ke babak berikutnya yaitu perlawanan besar. Tempat kedua, pemain-pemain dari kedua kesebelasan sudah kembali memasuki lapangan permainan dan mengisi posisinya masing-masing. Dan juga peragak pertandingan sudah berada di tempatnya masing-masing. Ya, ada beragak pertandingan bersama hari ini. Itulah dia, masih tengah seorang Ajudi Nasution. Ya, manajer tim dari sahabat FC Christian Bebo tampaknya harus memutar otaknya bagaimana memiliki taktik cadangan untuk memperkecil ketinggalan atau menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli skor dari UPFC. Tentunya juga UPFC melalui seorang Pak Hidayat ini yang sudah memberikan instruksi kepada pemainnya untuk bermain disiplin tentunya dan mendapat keunggulan skor untuk melebar jauh dari sahabat FC. Kita tunggu bagi peluang kita untuk babak yang kedua. Dari seorang tubuh gawang dari seorang Gunawan yang hanya menghasilkan goal kick saja. Umpan ke depan langsung jauh, mencoba membangun serangan, masih dapat dikuasai sekarang sahabat FC melalui seorang Ricky Gardo Amani dari tidak mampu menahan lagi bola. Hadi masih sahabat FC mencoba menekan area pertahanan UPFC. Ada lepaskan umpan, dia jauh ke depan, berbahaya sekarang. Tampaknya sudah berada pada posisi offside seorang Fitra, menghasilkan tendangan dulu sekarang. Sahabat FC bersiap-siap di sana, seorang Taufik Ali Muda yang akan melepaskan tendangan bebas ini. Ya, Taufik tendang langsung mengarah ke pertahanan, jantung pertahanan UPFC masih dapat dikuasai dari sepasang UPFC sekarang. Luasa juga ternyata melakukan sebuah serangan balik. Masih mengatur permainan di sana Tommy, salah pengertian tadi. Ada Ramzi, masih Ramzi lepaskan tendang, dia jauh ke depan mengawal bola langsung menuju area pertahanan dari sahabat FC. Yang Diego Ribas dapat membaca dengan baik arah bola tadi, menahan tendangan, menahan bola tendangan dari seorang Ramzi kembali mengarah ke penjaga gawang Diego Ribas untuk sahabat FC. Berada dengan sempurna Diego Ribas, tendang jauh ke depan dua udara sekarang, yang masih dapat direbut di sana oleh seorang Ricky Gardo. Tendang dia melepas ke sebelah kiri, Suradi Pamen. Masih ada Pahami lagi mencoba memotong bola serangan dari pemain sahabat FC Irwansa. Sekarang kembali melakukan sebuah aksinya. Yeah, Fitra kembali sudah berada pada posisi offset kali ini. Tendangan sama sekarang sahabat FC. Jauh ke depan,
Masih dapat dihalau kembali pemain bertahan. Ada Yopi di sana menahan bola untuk UPS 1-2. Sangat baik sekali kerjasama Yopi dengan Irwansa. Melebar kembali Tommy yang diberikan Tommy. Gelandang dari UPS lepaskan umpan maksudnya tadi kepada Irwansa. Kembali sebuah sebuah yang berhasil melakukan all in untuk UPS lepaskan umpan kepada seorang Yopi. Mas Yopi di sana mencoba mengejar bola. Yopi dua pemain bertahan mencoba menghalang laju serangan yang dilepaskan oleh seorang Yopi ke bawah. Yopi berikan kepada Hadi. Pendek saja Hadi. Oh yang diberikan masih Oi melihat rekannya. Oi tendang langsung. Ada Irwansa mencoba menyambut dengan heading tadi. Dibuang jauh ke depan pemain bertahan. Sahabat FC tidak ingin mengambil resiko. Sapu bola kembali lepaskan. Serangan balik. Masih salah pengertian di sana. Tidak ada rekan yang dituju. Lepaskan seorang Erlan. Pemain dari sahabat FC ini. Bola kembali ke luar lapangan. Permainan bergerakan dari seorang Aldi Daulay. Pemain nomor 13 yang masuk pada babak yang kedua untuk UPP FC ini. Lepaskan sebuah serangan mengisi dari sisi kanan permainan UPP. Sangkap dan Gunawan di sana. Menahan bola dengan sempurna pendek. Kembalikan bola dia kepada Ramzi. Ada Fahmi di sana. Mencoba mengatur permainan. Tampaknya pemain UPS ini tidak terlalu terburu-buru sekarang. Mencoba menentukan irama permainan terbaik yang kembali. Oh, di sana lepaskan umpan kembali melebar. Masih ada seorang Hadi mengejar bola. Ia tidak mampu ditahan di Hadi. Bola keluar lapangan permainan lebaran ke dalam sekarang sahabat FC. Taufik Ali muda. Siapa yang akan diberikan? Amami yang dituju. Amami menahan bola dengan baik namun terlalu jauh. Masih terjadi perebutan bola di sana. Biarkan bola keluar lapangan permainan. Oh tadi Hadi sekarang menguasai bola. Siapa yang akan diberikan Hadi? Ada Irwansa. Berikan kepada Oi, berikan kembali bola kepada Irwansa ke tengah dia. Ada Tommy Kong yang berbagai rekannya. Umpanan sangat cantik sekali di sana. Aldi Daulay berlari mencoba mengejar bola. Aldi Daulay belum selesai. Begitu sulit tampaknya Aldi Daulay untuk melewati pemain bertahan dari sahabat FC ini. Sahabat FC Tommy sekarang dapat memotong aliran bola pemain dari sahabat FC tadi. Tendangan Tommy belum mengarah. Crossing yang dilepaskan. Tidak ada rekan yang berada di sana. Lepaskan tetang dia jauh ke depan. Sekarang sahabat FC membangun serangan. Salah pengertian kembali. Umpan yang gagal dilepaskan oleh seorang Amani. Gunawan jauh ke depan. Gunawan ada Yopi yang dituju. Masih Yopi mencoba berlari di sana. Tidak mampu tadi Yopi menghending bola tidak kena. Keluar lapangan permainan. Taufik Ali muda lepaskan umpan dia jauh ke depan. Masih sahabat FC begitu sulit untuk menemukan irama permainan terbaiknya. Kembali lemparan gerak ke dalam sekarang Hadi.